Selamat malam, Pak. Malam. Pak, informasinya bahwasanya Bapak ada dugaan kasus penipuan ya, Pak ya. Menerima korban berarti, Pak. Iya, benar. Jadi pada hari Minggu kemarin saya tuh ada dikenalkan sama teman saya di Bulog, orang yang punya beras gitu. Mengaku dia jaksa di Kejaksaan Tinggi. Nah, jadi setelah itu, setelah terjadi transaksi lah pada waktu itu ya, apa komunikasi semuanya, nah dia minta 10% itu udah saya berikan, 4.750, kemudian untuk pelunasannya ada 5 ton yang saya pesan itu, jadi total semuanya 47.500. Nah, kemudian pelunasannya hari Senin saya berikan, pelunasannya 42 juta. Kemudian pada saat itu juga ditawarin dia lagi, karena ada sisa 1 ton, maka saya ambil, jadi totalnya 6 ton. Nah, sehingga pada hari Selasa, itu saya selesaikanlah pembayaran itu. Totalnya keseluruhannya menjadi sekitar 57 juta. Nah, tapi setelah uang diterima, dia akan proses ke Bulog, ternyata sampai dengan hari Jumat, itu tidak bisa terrealisasi. Setelah itu jam 10 pagi, jam 10 lewat lah di hari Jumat itu, saya sudah pastikan saya minta uang dikembalikan. Sejak itu tidak bisa lagi komunikasi. Itu namanya jaksanya itu namanya Andi Wahab Simamora SH. Nah, jadi saya sudah berusaha mencari dia, tidak ketemu. Dimanapun saya usah cari nggak ketemu. Akhirnya saya datangi Kejati meminta bantuan ke sana. Nah, itulah yang jadi permasalahannya. Jadi sudah saya sudah surat ini ke Jati, Kejati sudah menindaklanjutinya. Dan di samping itu juga dari Kejati juga mengusulkan supaya ditindaklanjutin ke polisi. Jadi pada hari kemarin, hari Rabu ya kalau nggak salah ya, itu saya sudah lapor juga ke Polda. Di mana di Polda setelah diperiksa mencukupin unsur penipuan dan penggelapan. Nah, inilah kemudian hukum yang saya jalankan. Kenapa saya sangat mengharap sekali. Sebenarnya dalam kasus ini saya hanya menginginkan tidak lain secara kekeluargaan yang namanya Andi Wahab itu bisa menyelesaikan baik-baik, menyerahkan kembali uang yang saya setor itu karena tidak